Hasil perempat final, Taipei Open 2024. Di perempat final tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, secara mengejutkan mampu mengalahkan unggulan pertama, Tai Zhu Ying, dengan skor 18-21, 21-16, dan 24-22 dalam durasi 1 jam 8 menit. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putri, Putri KW akan melawan pemenang antara Chiu Pin Chian atau Natsuki Nidaira. Sementara itu, Kaoru Sugiyama akan melawan pemenang antara Sim Yu Jin atau Asuka Takahashi. Di perempat final ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan ganda putri Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi, dengan skor 21-14, 19-21, dan 21-9, dalam durasi 1 jam 12 menit. Di perempat final ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtun, dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam durasi 47 menit. Di perempat final ganda putri, Benyapa Aimsart, Nuntakarn Aimsart, berhasil mengalahkan ganda putri Australia, Nozomi Shimizu, Gronya Somerville, dengan skor 21-14 dan 21-12 dalam durasi 30 menit. Di babak selanjutnya, Benyapa Aimsart, Nuntakarn Aimsart, akan melawan ganda putri Indonesia, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Benyapa Nuntakarn. Sementara itu, Febriana Amalia masih akan menunggu lawan, antara Louis Lok Lok, Sang Hiu Yan, atau Laksika Kanlaha, Pataimas Muenwong. Di perempat final ganda campuran, Ye Hong Wei, Li Chia Xin, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Lin Bingwei, Lin Chichun, dengan skor 21-19 dan 21-14 dalam durasi 29 menit. Sementara itu, Pakapon Trarat Sakul, Pataimas Muenwong, berhasil mengalahkan ganda campuran India, Dhruv Kapila, Tanisha Krasto, dengan skor 22-20 dan 21-12 dalam durasi 31 menit. Lai Po Yu, Lin Xiaomin, berhasil mengalahkan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Ming Che Lu, Hang Enzu, dengan skor 24-22, 18-21, dan 21-17 dalam durasi 56 menit. Di pertandingan perempat final ganda campuran lainnya, Yang Po Xuan, Hu Lingfang, berhasil mengalahkan sesama pasangan Chinese Taipei, Wu Xuanyi, Yang Chuyun, dengan skor 21-17, 19-21, dan 21-16 dalam durasi 52 menit. Di babak semifinal ganda campuran, Ye Hong Wei, Li Chia Xin, akan melawan Pakapon Trarat Sakul, Pataimas Muenwong. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Lai Po Yu, Lin Xiaomin, akan melawan sesama ganda campuran Chinese Taipei, Yang Po Xuan, Hu Lingfang. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final tunggal putra, Li Chia Hao berhasil mengalahkan pemain Thailand, Panichapon Trarat Sakul, dengan skor 14-21, 21-13, dan 21-15 dalam durasi 1 jam. Di babak semifinal tunggal putra, Chiu Zhen akan melawan pemenang antara Chou Tin Chen atau Justin Ho. Li Chia Hao akan melawan pemenang antara Kuo Kuan Lin atau Lin Chun Yi.